Bermula dengan laungan azan subuh di timur Indonesia di Kepulauan Celebes pada jam 5.30 pagi. Beribu surau dan masjid bersahutan mengumandangkan azan. Antara timur dan barat Kepulauan Jawa mempunyai perbezaan waktu sebanyak 1.5 jam. Azan akan bersahutan dalam jangka waktu ini, diikuti oleh Sumatera. Sebelum ianya berakhir di Indonesia, ia telah bermula di Malaysia, diikuti oleh Myanmar dan China. Dalam waktu 1 jam setelah ia bermula di Jakarta, azan bermula di Dhaka, Bangladesh dan berlarutan hingga ke barat India. Dari Kolkata ke Lucknow, seterusnya ke Mumbai dan Srinagar dan keseluruhan Kashmir. Seluruh bandar ke utara Pakistan juga mula mengumandangkan azan terus bersahutan. Sebelum azan berakhir di Pakistan, ia pula bermula di Afghanistan dan Muscat. Antara Muscat dan Baghdad, perbezaan waktu ialah 1 jam. Dan dalam waktu sejam ini, azan subuh mula berkumandang di United Arab Emirates, Kuwait, Yemen, Somalia dan Saudi Arabia. Antara Baghdad dan Kaherah di Mesir mempunyai jangka perbezaan waktu juga 1 jam. Azan masih berkumandang di Syria, Jordan dan Sudan dalam jangka waktu itu. Kaherah dan Istanbul terletak dalam jangka waktu yang sama. Antara timur dan barat Turki mempunyai jangka masa sebanyak 1.5 jam. Kaherah dan Tripoli, ibu kota Libya, mempunyai 1 jam perbezaan waktu. Dari Libya, azan bersambung ke Tunisia, Algeria, Rabat, ibu negara Morocco dan Marrakesh. Proses seruan azan berterusan silih berganti menyelubungi seluruh negara Afrika. Laungan azan yang bermula di timur Indonesia waktu subuh sampai ke perairan lautan Atlantik selepas 9 jam. Tetapi sejurus sebelum azan dikumandangkan di perairan lautan Atlantik, ianya telah bermula kembali di timur Indonesia menandakan masuk waktu Zuhur. Sebaik azan Zuhur tiba di Dhaka, azan Asar pula bermula di timur Indonesia. Selang beberapa jam kemudian, azan Maghrib pula bermula. Sebelum azan Maghrib mula dikumandangkan di Sumatera, azan Isyak pula mula kedengaran di timur Indonesia. Direnungkan kembali, berpuluh ribu muazzin di seluruh dunia bersahutan menyeru azan menyatakan kebesaran Allah, syahadah dan seterusnya. InsyaAllah, azan ini akan berterusan hingga ke akhir zaman. Laungan azan merupakan satu fenomena yang agung yang akan sentiasa bertakhta di setiap sanubari umat Islam dan juga menandakan keagungan Islam. Pastikan bahawa laungan ini tidak akan lenyap, seperti yang telah mula berlaku di beberapa negara di muka bumi ini. Walaupun tersegam indah masjid-masjidnya, namun laungannya telah mula menyebar.